Assalamualaikum keluargaku, apa kabar? Kembali lagi dengan keluarga Orange. Kali ini keluarga Orange mau memperkenalkan salah satu street food yang ada di Kota Nganjuk. Namanya Terang Bulan Rakyat. Lokasinya ada di depan RSUD Nganjuk. Apa sih yang membedakan Terang Bulan Rakyat ini dengan Terang Bulan yang lain? Terang Bulan Rakyat ini harganya sangat merakyat. Harganya mulai dari Rp5.000. Walaupun harganya Rp5.000, tapi punya rasa yang sangat bervariasi. Mulai dari adonannya bervariasi sampai isiannya. Kalau yang tinggal di Nganjuk Kota atau di area Nganjuk, pasti sudah tahu banget ya Terang Bulan Rakyat ini. Bayangin aja, mulai dari Rp5.000 sudah bisa dapetin terang bulan yang enak. Isiannya nggak pelit dan mengenyangkan, rasanya juga enak. Cocok banget buat cemilan di malam hari. Ini buka setiap hari, dari sore sampai habis. Tapi kalau kesini jangan malam-malam ya, soalnya di sini tuh rame banget. Jadi biasanya jam 9 aja tuh sudah habis. Ini kami kesini aja yang varian original itu sudah habis. Nganjuk sudah mulai berangin ya. Ini untuk menemani malam terang bulan, saya buatkan kopi hangat. Kami bungkus dan kami makan di rumah. Yuk kita lihat gimana penampakannya. Tuh kan, ini saya beli yang varian varian pandan. Isiannya ada coklat dan yang ketan. Ini isiannya tuh macam-macam banget ya. Keluargaku bisa pilih yang keluargaku sukai. Mulai dari yang biasa-biasa aja seperti coklat, keju, kacang. Ada juga yang jagung manis, ketan. Nah, saya paling suka itu yang rasa ketan. Kayaknya tuh Indonesia banget gitu rasanya. Nikmati waktu bersama keluarga sambil makan terang bulan dan minum kopi. Nah, Fabi ai ala irobikuma tukatiban. Alhamdulillah nikmat ya. Semua yang saya pesan ini harganya Rp6.000. Yang coklat Rp6.000, yang ketan hitam juga Rp6.000. Bayangin dengan Rp6.000 aja sudah bisa jajan makanan enak. Ini teksturnya empuk dan kenyal, terus isiannya juga nggak pelit.
sampai di sini dulu ya keluargaku. Vlog dari keluarga Orange. Jangan lupa selalu dukung channel kami dengan cara subscribe, comment, like, dan share. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya ya. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye bye.